kafe arah sini, menunya halal. Jadi di sini banyak sekali variasi-variasi makanan yang enak. Halo teman-teman semuanya, di Toraja bertebaran tempat nongkrong yang bisa menjadi pilihan. Jikalau kamu ada di Toraja, tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Cafe Aras 2. Cafe dan resto ini terletak di pusat kota Rantai Pao, Jalan Andi Mapanyuki nomor 94, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantai Pao, Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Kafe ini menjadi salah satu rekomendasi ya guys, sebagai tempat nongkrong yang sangat representatif di Toraja Utara. Selain tempat yang strategis, Kafe Aras 2 juga menawarkan suasana kafe dan resto dengan tema budaya Toraja. Ketika kita masuk dari pintu sudah disambut dengan ukiran Toraja dan kepala kerbau. Interior juga dipenuhi lukisan pernak-perni adat Toraja. Kafe ini cocok juga ya guys untuk pelancong yang muslim, karena di sini menyajikan makanan yang halal dari bahan dan tata cara pengelolaannya. Tersedia cemilan maupun makanan berat. Harga untuk tiap menu bervariasi dan tentunya hemat serta ramah di kantong. Nama Aras dari nama kafe ini diambil dari nama pemilik kafe, yaitu Aras Parura. Nah, teman-teman yang ada di Toraja atau pelancong yang lagi di Toraja, jangan lupa rekomendasi untuk datang di Cafe Aras 2. Makanannya halal dan cocok juga bagi kalian yang beragama muslim. Terima kasih, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Beritahukan informasi ini kepada seluruh teman-teman kita yang hendak melancong ke Toraja, khususnya Toraja Utara.